Sobat Sehat pernah tidak mengalami pandangan kabur hingga sulit untuk melihat dengan jelas? Nah, kondisi ini umumnya sangat membuat kita merasa tidak nyaman. Untuk menjaga kesehatan mata, Sobat Sehat bisa dengan menggunakan bahan alami seperti kurma. Dikutip dari tribunews.com, menatap layar handphone maupun komputer terlalu lama dapat menyebabkan mata lelah hingga menimbulkan gangguan kesehatan mata. Sebab mata yang berfokus pada objek yang sama atau ke satu arah secara terus-menerus akan menyebabkan otot mata buruk hingga merusak penglihatan mata. Seperti yang diketahui, mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mata, seperti yang pertama, hindari paparan langsung sinar matahari dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan. Yang kedua, setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Selain tips menjaga kesehatan mata, terdapat pula resep ramuan yang dapat meningkatkan kesehatan mata. Inilah resep yang meningkatkan kesehatan mata dengan menggunakan bahan dasar kurma dari Dr. Zaidul Akbar. Siapkan beberapa bahan untuk meningkatkan kesehatan mata, seperti 3 atau 7 buah butir kurma, madu secukupnya, asam jawa secukupnya, garam non-rafinasi, dan air secukupnya. Caranya dengan melarutkan asam jawa dengan air, aduk lalu saring. Kemudian pisahkan buah kurma dengan bijinya, lalu blender semua bahan dan saring. Setelah tersaring, ramuan siap diminum. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Bye.